Assalamualaikum. Di video tutorial kali ini saya akan memberikan tips cara mengunci jaringan 4G untuk HP Oppo A1K ya. Cara ini sama dengan HP Oppo lainnya. Namun bagi sobat yang belum tahu, silakan simak caranya berikut ini ya. Ada 3 cara yang bisa sobat lakukan untuk mengunci jaringan 4G di HP Oppo ya. Namun untuk Oppo yang sudah diupdate ke software terbaru biasanya tidak berfungsi semuanya ya. Jadi yang pertama kita gunakan dialpad 4636 pagar bintang ya, seperti ini. Maka dia akan masuk ke menu seperti ini ya, informasi telepon. Nah, di sini untuk LTE-nya kita pilih ke LTE only ya. Secara otomatis jaringan 4G akan terkunci ya. Namun bagi yang sudah update software biasanya menu ini sudah tersedia lagi ya. Jadi jika tidak tersedia bisa coba ke cara yang kedua. Cara yang kedua masih sama menggunakan dialpad, namun untuk kode dialnya yang berbeda ya. Yang kedua bintang pagar 800 pagar. Nantinya akan masuk ke menu engineer mode ya. Jadi sini kita geser aja ke samping sampai ke menu telepon. Kemudian kita cari network selecting ya, yang ini. Network selecting. Nah, di sini silahkan pilih SIM yang akan digunakan. Pilih SIM 1 saya. Di sini gunakan yang LTE only. Oke, untuk mengunci jaringan 4G pilih yang LTE only. Ya, secara otomatis jaringan 4G akan terkunci. Namun lagi-lagi jika kode ini tidak bisa, biasanya untuk HP Oppo yang sudah di-upgrade software ya. Jadi jika tidak bisa, maka sobat bisa menggunakan cara alternatif, yaitu menggunakan aplikasi ya. Nama aplikasinya 4G Switcher. Jadi silakan sobat download aja, linknya ada di deskripsi ya, atau bisa langsung download di Play Store. Jadi ini tinggal pilih aja ke LTE only ini. Jadi secara otomatis jaringan 4G akan terkunci ya. Oke, semoga bermanfaat. Wassalam.